Biarman, dan hari ini saya bersama dengan Bro YesKL Zewa. Halo, Bro. Bro ini penulis rocket marketing, penulis best seller yang sangat-sangat luar biasa. Nah, hari ini Bro, kita mau ngobrol-ngobrol deh. Iya. Nah, banyak orang yang lagi galau. Kenapa galau? Banyak orang yang awalnya dari karyawan. Nah, mungkin mereka pingin coba-coba, ya pengen, karena kan tertarik sama dunia wirausaha. Iya, iya, iya. Entrepreneur, ya kan? Karena entrepreneur menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Biasa, wah. Tapi mereka masih galau nih. Aduh, kalau jadi entrepreneur kan masih gak dapet gaji. Iya. Nah, betul-betul. Mungkin Bro YesKL sebagai pengusaha sukses, boleh nggak kasih sharing tips? Gimana tips bisa para jadi yang awalnya dari karyawan jadi entrepreneur? Iya, yang pertama adalah harus punya mimpi yang besar. Gitu, punya mimpi yang besar untuk maju. Karena di dunia entrepreneur, kita udah nggak punya bos, udah nggak ada yang suruh-suruh kita, nggak ada yang maksa-maksa kita. Satu-satunya yang bisa membuat kita tergerak itu hanya mimpi kita. Yang kedua adalah pastiin kita mau all out. Di dunia entrepreneur, itu 80% itu bangkrut di tahun pertama. Tahun pertama udah bangkrut? Iya, udah bangkrut. Sisanya tinggal 20%, 80% bangkrut di tahun kelima. Siapa aja yang tetap stay di dunia entrepreneur, itu hanya mereka yang benar-benar maksimal dan all out. Jadi pastikan ketika Anda udah start, okay, saya mau resign, saya mau bisnis, pastikan Anda all out di bisnis Anda. Jangan pernah keluar, jangan pernah quit, sampai itu benar-benar bisa menghasilkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perbanyak networking sama para pengusaha, networking dengan para mentor. Tujuannya supaya membuat Anda cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya benar-benar seperti pengusaha. Karena cara berpikir seperti employee beda banget sama jadi pengusaha. Seperti itu. Okay. Jadi karyawan ini, waktu jadi entrepreneur, mereka harus pilih bidang apa sih? Okay. Mungkin ada tips juga, usaha apa yang mereka harus pilih? Nah, ini yang penting. Jangan sampai salah nih. Terutama di bidang bisnis. Bisnis kan kita otomatis mau cari profit ya. Jadi pertama adalah pasti pilih dari sekian banyak peluang, apalagi di zaman sekarang itu terlalu banyak peluang ya. Pastikan pilih peluang yang paling menguntungkan. Peluang paling menguntungkan? Iya. Kalau misalnya, oh dari sekian banyak, oh ternyata ada yang untungnya tinggi banget nih dan masih ada lagi beberapa. Pilih yang sepertinya mudah dilakukan. Dari sekian banyak, yang lebih mudah yang mana nih dilakuin? Mudah untung dan mudah. Baru yang ketiga adalah pilih yang Anda sukai. Pilih yang Anda sukai. Iya. Peluang besar, Anda sukai. Iya. Dan juga menguntungkan dan juga mudah. Gitu. Nah, jangan dibalik. Jangan pilih yang disukain dulu sesuai passion kita, tapi ternyata nggak untung. Nggak untung, nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Gitu. Contoh real case misalnya Mbah Surip. Suka nyanyi lagu reggae, tapi ya nggak berhasil gitu. Kenapa? Secara finansial kurang, karena itu sesuai passion dia, tapi nggak menguntungkan. Jadi pilih dulu yang menguntungkan, baru yang kedua yang mudah, baru yang kita sukai. Oke, okay. Kemudian selain itu juga di rocket marketing ini, poinnya ini bagaimana meningkatkan penjualan. Ya? Mungkin awalnya dari karyawan, pasti kan nggak ngerti gimana cara jualan. Apalagi untuk menjadi entrepreneur kan, persaingan cukup tinggi. Betul. Nah, menurut Royes, selain ilmu tadi yang Royes sharing, mungkin ada nggak sih komunitas atau apa yang bisa mendukung untuk para pengusaha? Oh, bisa, banyak banget. Teman-teman bisa main di sosial media, bisa masuk di grup-grup sosial media juga. Kayak saya di Facebook juga, saya cukup aktif. Ada juga di grup Facebook saya juga cukup aktif. Anda bisa sharing, bisa komunikasi di sana, dan Anda dapat banyak ilmu terkait dengan strategi marketing, strategi penjualan di sana. Okay, Boyes, thank you so much. Thank you so much. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton ini, mau menghubungi Boyes, bisa lihat di Facebook atau di Instagram gitu. Bisa di Facebook saya, facebook.com/YesKLZ, dan juga di Instagram di YesKLZ2. Anda bisa kontak saya di sana, kita bisa berinteraksi. Oke, sekali lagi Boyes, thank you, sukses. Thank you, sukses terus. Buat usahanya bisa makin maju, makin khasiat. Amin, amin. Oke, demikian bincang saya bersama YesKLZ2, si muda dan sukses. Dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.